Di Stadium Darul Aman, dua jaringan pemain kebangsaan Badrul Bakhtiar membantu Kedah mencatat kemenangan 2-1 ke atas Johor di laman sendiri. Beraksi di laman sendiri, tuan rumah beraksi pantas dengan beberapa gerakan berbahaya melalui dua rangkaian penyerang Khairul Muhaimin dan pemain import Kayin Santos. Pertahanan Johor yang agak longgar acap kali membenarkan beberapa percubaan dilakukan tuan rumah. Dengan sokongan padu 5,000 penyokong, Stadium Darul Aman bergegar apabila Badrul Bakhtiar meletakkan Kedah di depan dengan jaringan pertama seawal minit ke-5. Pada minit ke-27, Badrul sekali lagi meledak tendangan cantik terus ke penjuru kanan gol pelawat menewaskan penjaga gawang Muhammad Fazli Paat. Babak kedua pada minit ke-80, Johor terpaksa beraksi dengan 10 pemain apabila pengadil Muhammad Faruzi Madesa melainkan kad merah kepada Jazazrin Jamaluddin kerana dikesan mengasari pemain tuan rumah Muhammad Syazwan. Gol saguati pelawat dijaringkan Muhammad Izzuan menerusi tandukan pada minit ke-65. Tamat perlawanan Kedah 2, Johor 1.